Rosmiati dia akhirnya di Ciamis tanggal berapa sih? Gue manggil nyokap mama, terus nyokap gue udah nggak ada sekarang. Kalau nyokap tuh perempuan paling apa ya, ya klise sih, tapi ya paling kuat lah. Ibu kan baru meninggal beberapa bulan, 6 bulan Juni yang lalu. Mama itu orangnya rada centil sih, tapi baik kok, dia sama anak-anaknya, dia setia sama suami dan keluarga. Memori sama nyokap. Dia tuh tipikal ibu yang setiap bisa dibilang 15 menit, 30 menit sekali itu dia selalu kontak. Kemudian udah mau di mana pasti selalu nelfon, nggak peduli jam, waktu, segala macam. Paling ingatan gue terakhir adalah gue tidur bersama nyokap gue ketika nyokap gue nggak ada. Paling kesehariannya bangun pagi, pasar, jualan, pulang, tidur, nonton TV. Itu sih, jadi sebenarnya jarang ketemu juga akhir-akhir, soalnya kebetulan sibuk di kampus. Setiap kali ketemu pasti yang harus pertama ditanya adalah, Dea, udah punya pacar belum? Bawa ke rumah. Paling makasih banget buat nyokap selama hidup udah ngurus gue dari kecil sampai gede, walaupun gue gak mengapresiasikan itu dengan baik. Wah, walaupun Aal sebandel senakal mungkin atau bandel banget, mama tuh selalu sabar buat Aal. Makasih ya mam, maaf kalau misalnya sering minta duit tapi gak jelas buat apa. Tapi bukan buat apa-apa kok sebenarnya, bukan ya, narkoba atau enggak kok, aku memang jarang yang kayak gitu. Enggak pernah, bukan jarang. Ibu, dulu aku berangan-angan bahwa ketika aku dewasa nanti akan kucari arti mimpi hingga tergapai cita setinggi langit. Aku pernah berharap di suatu hari yang akan datang nanti aku akan belajar mandiri, mencari arti, menemukan jati diri. Kemudian aku berkata, setelah aku lulus kuliah nanti akan kubangun hidupku sendiri, menjalani hari, meninggalkanmu sendiri. Namun aku selalu berdoa, dulu, saat ini, hingga nanti, kau adalah satu yang akan ku nanti saat kapalku telah berlabuh dan aku pulang.